Ini mic andur ya, mic microphone clip. Microphone clip. Seperti headset. Jadi ini untuk handphone. Untuk handphone bisa langsung dicolok ke sini. Ya, ada earphone ya, kalau misalnya punya earphone gitu kan. Colokannya sama seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4. Ada 4. Mereknya Andur. Made in China. Oke, jadi ini barang Cina ya. Oke. Untuk mic-nya saya udah tes. Kualitasnya lebih baik daripada mikrofon biasa ya. Kita lihat dulu penampakan fisiknya. Ini jacknya, jack 3,5 mm, TRRS ya. Kemudian kencang. Di sini ada splitter apa ya, jadi dia dibagi tiga gitu. Jadi satu kabel ini terbagi tiga kabel di sini. Kabelnya gampang kusut ya, kalau saya bilangnya. Nih, usahain juga sih kabelnya ini gampang kusut. Gak enak sih kabelnya, gampang kusut nih. Gampang kusut. Nih, ada tiga, jadi yang kanan kiri ini untuk mic, untuk speakernya. Yang tengah ini untuk micnya. Nah, kabelnya yang mic ini lebih panjang. Speakernya di sini. Nah, sedangkan mic-nya dia lebih panjang. Ini mic-nya. Ini speakernya segini, mic-nya lebih panjang. Sekitar 15 cm-an lebih panjang mungkin. Penasaran? Yang pengen tahu panjangnya berapa senti bisa diukur pakai garis. Oh, sekitar 10 cm-an lebih panjang ya. Sekitar 10 cm-an lebih panjang. Oke. Untuk kualitas kabel seperti yang saya bilang tadi, ini gampang kusut. Kalau untuk kualitas jacknya lumayan sih, lumayan solid. Untuk jacknya gak gampang lepas juga. Terus di speakernya karetnya silikon ya, dua-duanya gak ada tulisan kanan kiri, R, L nya gak ada, jadi ya sembarang aja mau taruh telinga kanan di telinga kiri sama aja. Terus mic-nya, ini jepitannya ini terbuat dari besi, jadi lebih kokoh, lebih kuat daripada jepitan yang dari plastik gitu ya. Jadi lebih kokoh, lebih kuat nih. Untuk mic-nya sendiri, ini sudah ada windscreen-nya, spon, busa, tapi dia nggak mengcover semua, jadi ada bagian masih terbuka nih, masih ada terbuka, bagian terbuka windscreennya. Kalau kita buka, nah bagian ini itu nggak tertutup windscreen. Bagian depan itu sudah tertutup windscreen busanya, sponnya, cuman bagian sampingnya itu nggak bisa. Ini mau diginiin gini, dimasuk-masukin juga tetap masih terlihat tuh, jadi nggak tercover semuanya. Lebih baik kalau misalnya diganti nih, windscreennya lebih baik, bagus lagi. Untuk mic-nya
kualitasnya, speaker ini nggak ada bassnya. Maksudnya bassnya nggak kedengaran lah, nggak kedengaran jelas, nggak nendang bassnya. Lebih bagus headset-headset yang lain lah gitu, yang emang fokus dia bass gitu. Karena ini bukan fokus bass ya, jadi suaranya biasa aja, nothing special di speakernya, nggak ada bassnya, kurang nyaring juga sih. Jadi ya standar. Kalau misalnya mic yang kalau yang speaker yang ngebass itu lebih nyaring suaranya dan bassnya lebih nendang. Kalau ini biasa aja, standar aja nih. Untuk mic-nya sendiri, ini mic-nya itu tipe mic yang omni ya, omnidirectional ya. Jadi dia menangkap suara sekitar mic semua, segala penjuru. Jadi nggak hanya dari depan aja atau dari samping gitu. Jadi begitu diklip di baju itu sudah menangkap semua suara sekitar, termasuk suara ambient atau suara noise yang ada di sekitar kita gitu. Itu kedengaran banget, sedangkan lebih jelas gitu. Kalau mau dibandingin dengan headset biasa, saya sudah bandingin, lebih bagus untuk mic-nya, lebih nyaring suara yang bisa ditangkap, lebih direkam dengan mic ini gitu. Jadi cukup baik untuk penangkapan suaranya, lebih nyaring dan suara ambient sekitar lebih bisa ditangkap sama dia, lebih baik lah daripada mic yang biasa. Jadi kesimpulannya, jangan berharap banyak kalau untuk suara yang dari speaker bawaannya, earphone bawaannya, karena standar banget. Cuman kalau untuk mendapatkan suara yang baik, cukup worth it lah untuk mic ini. Untuk pemakaian di handphone, ini langsung dicolokkan saja ke jack handphone, karena ini sudah otomatis misah gitu ya, untuk speaker dan mic. Jadi nggak perlu splitter lagi gitu, sama seperti headphone biasa kan, atau mic biasa. Jadi langsung tinggal colok gitu, nggak usah pakai splitter lagi gitu. Untuk harganya, kemarin beli di salah satu online shopping ya, itu harganya sekitar 115.000. ini 115.000 harganya untuk ini, dan saya belinya itu di bulan Desember 2018. Jadi harganya sekitar 115.000, dapatnya ini sudah. Dan bungkusnya ya cuman ini, plastik biasa aja, nggak ada case-nya yang bagus atau apa itu, nggak ada. Jadi cuman ini aja. Oke, begini aja mungkin yang bisa saya jelasin ya, saya reviewnya untuk fisiknya dari mic ini. Mic-nya mereknya Andur. Apa baca ini? Andur ya, baca Endur. Andur. Andur. Andur.